Hai Doroku, welcome back to my channel Rizet Rizet. Ini edisi di sini nggak bisa tidur, terus kurang kerjaan, padahal ini udah jam 11 lebih seperempat. Kali ini aku akan reposisi bonsai, yaitu bonsai sinensis. Tak reposisi dan tak pindah pot ke pot flat yang tadi baru aku dapat dari Doro Agus Priyana. Nah, ini Doroku. Bahannya sinensis. Mau dibuat cascade awalnya. Ini coba tak buat di sini, tak buat landscape. Tak reposisi ulang. Dan nanti tetap tak bongkarin, tak pindah ke sana, ke pot yang itu. Saatnya eksekusi. Inilah hasil akhirnya Doroku. Sudah tak reposisi. Tadinya di batu besar, tapi tak lepas batunya tak singkirkan. Ini aku pakai batu kecil aja. Kayaknya udah cukup ini nanti gini. Ini tak rapikan lagi nanti. Dan karena media habis, akhirnya habis. Tadi lupa belum beli. Belinya besok. Tuh. Ditemani sama tuh. Kepret. Hah? Tuh. Di sana cuma ngerokok. Nih, hasilnya seperti ini. Mungkin nggak sempurna karena aku juga coba-coba. Udah nggak usah ngubris dia. Ini seperti ini, tak lanjut besok pagi karena media habis. Ini biar gini dulu, nanti tak siram sedikit tuh. Aku rapikan juga di sini, terus nanti beberapa mungkin beberapa danjang kurang bagus nanti tak buang. Nah, ini nantinya aku lakukan pengawatan ulang juga. Ini banyak daun yang mati karena memang sinensis untuk di Semarang khususnya, yang memang kondisi cuacanya panasnya lebih ekstrim dari entah Magelang, Bandungan atau mana. Memang kebanyakan penyakit untuk sinensis memang itu pecah. Jadi harusnya ini sinensis malah jadinya kayak cemara duri. Nih, makanya jadinya kurang bagus. Maka itu kita reposisi karena aku memang kurang cocok dengan style awalnya dan dibuat landscape aja. Untuk prospek kaki memang agak kurang,
Dan kembali lagi nih konsepnya, konsep yang penting enak dilihat nantinya, bukan konsep untuk ke pameran atau ke ajang-ajang seperti itu, enggak. Ini cuma untuk penghias, yang penting cantik, enak dilihat, bersih. Ini nanti juga tak bersihin. Ini nggak tahu kayaknya kena apa ya, kayak cat transparan, makanya agak menggelap. Sini banyak yang kena di sini juga, makanya nggak tahu nanti tak apa kan. Kalau bisa disikat dibersihkan mungkin bisa bersih, tapi kalau enggak ya terpaksa tetap seperti ini, nanti nggak bisa bersih. Yang pasti ini nanti bersihkan karena ini terlihat kotor. Bersihkan nanti. Itu. Dan banyaknya nanti tak rapikan juga. Seperti inilah. Ini bukan kreasi apa ya, karena aku juga pemula. Bisa aku juga cuma seperti ini. Jadi jangan nilai terlalu dengan berlebihan atau gimana, karena konsepnya ini konsep ayu-ayunan, bonce cantik, yang penting enak dilihat dan nyaman. Itu bukan untuk bonce dengan proporsi yang bisa dibawa untuk ajang lomba atau pameran. Ini nanti fungsinya cuma untuk memperindah teras atau apa gitu. Jadi nggak sampai kesana seperti itu sih, nggak lebih. Cuman nggak tahu juga prospek ke belakangnya nanti gimana, kalau memang nanti kakinya bisa lebih besar, lebih terlihat, lebih kan mungkin bisa reposisi ulang dengan konsep gaya yang baru lagi, kemungkinan bisa sampai kemana gitu tuh. Jadi ya sementara malam ini sampai sini dulu, lanjut lagi besok lagi setelah aku beli media. Rencananya besok tak kasih manis lumut sama batu-batu kecil lah nanti, karena konsepnya ini painting landscape, sebenarnya bukan painting karena batunya cuma penghias. Jadi itu untuk aku, selamat beristirahat, lanjut lagi besok pagi, tetap di Rizat Bizet, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih.